Oke guys, ini dia project kita untuk merapikan kembali Honda Spacey. Seperti yang teman-teman tahu, dulu kita sempat restorasi Spacey, kemudian Honda ini udah digunakan oleh salah satu keluarga ya. Nah, sekitar 2 tahun ini, ternyata setelah pulang kendaraannya kondisinya sangat lumayan ya, inilah kurang terawat ya. Nah, jadi setelah kembali kita ambil kembali kendaraannya, kita akan coba restorasi ulang ya. Nah, seperti apa kondisi kendaraan pertama kali kita terima, ini dia videonya. Tahapan tidak lupa kita awali dengan melakukan pembongkaran mesin pastinya, karena kalau motornya sudah bagus, mesinnya dan transmisinya sudah normal, otomatis saat dikendarai pasti akan enak, tenaganya bagus ya. Nah, baru kita nanti menyusul untuk merestorasi bagian bodi ya, karena seperti yang teman-teman lihat, bodi-bodinya sudah ada yang retak, kemudian painting atau catnya sudah kusam. Nanti kita akan painting ulang agar motor Spacey ini kelihatan segar. Nah, sebenarnya Spacey ini salah satu motor yang unik ya, karena dia populasinya tidak terlalu banyak, sementara untuk digunakan dia sangat nyaman karena posisinya lebar, bagasinya luas, kemudian posisi pengendaranya lebih nyaman daripada Beat kalau menurut kami sendiri ya. Nah, kita akan restorasi agar motor ini kembali fit dan cantik lagi. Ini dia kondisi piston dari Spacey kita ini guys, tampak pistonnya sangat hancur ya, lecet-lecet semua, berkerak. Nah, ini udah mulai jadi ya, spesinya sudah mulai kita rapikan-rapikan, dan catnya kita buat warna merahnya agak lebih terang sedikit dari yang sebelumnya. Ini dia gambar-gambar hasilnya.